luar biasa sekali karena sangat membantu aku untuk merintis pelayanan di sana. Apalagi bagian ketika perempuan Samaria, saat kita harus benar-benar bisa peka dan tahu Tuhan mau kita untuk ada di ladang yang sudah menguning atau tidak. Karena ada banyak sekolah di sana dan kami harus siap untuk panen bersama dengan Tuhan. Dalam lesson ini kita mengangkat tema keluarga. Kenapa keluarga? Karena relasi-relasi generasi pada saat ini sangat kurang relasinya dengan keluarga. Nah, kita berharap dengan model keluarga ini, rekan-rekan klien tua bisa merasakan terlebih dahulu hubungan-hubungan satu dengan yang lain dengan nuansa keluarga. Jadi mereka memerankan peran sebagai kakek, sebagai nenek, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak, yang dimana relasi di dalam peran mereka masing-masing ini nyata di dalam kelompok-kelompok yang ada di KNPN. Jadi rumah kami namanya Rumah Asri. Bapaknya mana? Bapaknya yang mana bapaknya? Ini bapaknya. Neneknya mana neneknya? Ini maknya. Oh, ini maknya. Belajar bagaimana menyesuaikan ritme dengan adik-adik dalam pelayanan, khususnya dalam pemuridan, sehingga ketika mereka dalam generasi yang sekarang kita juga tetap bisa menyesuaikan. Tentunya secara khusus sih memperkuat dalam pemuridan dan tetap menjadi siswa yang menyatakan Kristus dalam lingkungannya dalam generasi yang semakin maju. Yang paling dinikmati dari camp ini adalah di bagian kapselnya, yaitu kreatif dan tadi. Bagaimana kita boleh membawa adik-adik kita masuk ke dalam cerita Alkitab itu dan mereka boleh menemukan sendiri apa maksud Tuhan dari firman itu. Thing to me is the events is very very well organized and the teachings are very good and it really encouraging to me and I got many new strengths, new insights. So when I go back to my home country, I think I have to change some of my plans and especially when I see this very vibrant and strong student movement, I see the quality of students and staff. So I think I should more focus on the quality of discipleship, whether it's great or small. So this is one thing that I should do. So thank you so much for this great opportunity to learn and to feel the presence of God and what God is doing in this great country. Thank you. Terjatuh, ntar masuk lubang lo. Ambil nafas. Dan berlari-lari mengejar kendali satu misi amanat agung yang akanlah rampung tak lain tak langsung bagaikan bertarung langkah demi langkah kakiku di jalan Tuhan semenjak muda sampai rambutku bertambah uban dasar yang kuharapkan bukti yang tak terlihat
logika tak terlibat. Janji Tuhan mengikat Tuhanku, perbuatanmu kekuatanku. Power of your grace atasi kekuranganku. Till the end of time, till the end of the line, it's your glorious name at the corner of my mind. Di penghujung umur atau saat kiamat hadir, tak lagi kuat ke Tuhan. Rasanya menyenangkan karena lihat kerjasama dari teman-teman. Kalau saya sih melihat bagaimana interaksi dari peserta dengan panitia, bukan cuma peserta yang kesulitan, panitia juga kesulitan menerjemahkan, menjelaskan, tapi itu seru. Kami sama-sama belajar, kami sama-sama mendengar. Lalu ngelihat kompakan mereka juga satu hal yang menyenangkan juga sih bagi kami. Ngelihat anak-anak ini ternyata kompak gitu, walaupun baru berapa hari ini ketemu. Seru banget! Kacau! Kacau! Iya, makanya kita tahu. Oh, sebenarnya putus. Oh, dia pakai sepatu. Oh, itu. Ya, yang paling seru yang bagian mana? Oh, yang di sawah ya, yang di sawah ya. Oke, dadah dulu, dadah. Sampai dia dapati kita tetap setia. Maju, akhiri pertandingan. Maju, sampai di garis akhir. Aku tetap menjaga iman sampai ku dapatkan mahkotaku. Maju, ku akhiri pertandingan. Maju, sampai di garis akhir. Aku tetap menjaga iman sampai ku dapatkan mahkotaku. Hi my friends in Percantas. I'm so inspired being in this conference, KNPS 2018. I see so many young people wanting to serve God. It's very few countries in our region which has a high school ministry and students serving the high school students. It's so inspiring. And I dream that all these people and Percantas student ministry, we will be real, we will be genuine, we will just depend on God and God alone and faithfully serve. I pray for you. God bless. Kami dari Surabaya, Surabaya, Jakarta, Malu, Timur, Utara, Banten, Yogyakarta, Sumatera, Bali, Bengkulu, Lombok Barat.